Pemerintah ibaratnya pagar kita ini. Kita sebagai tanaman, pemerintah yang pagar kita. Kalau bukan pemerintah yang pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman subur macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita dapat ini. Saya ceritakan sedikit, waktu BPN datang itu kami ragu. Kami ragu sekali, kami ragu. Karena kami pikir ini jangan sampai ini hanya ini rekayasa saja. Rekayasa saja. Kami pikir begitu. Selama ini juga saya renungkan bahwa kapan baru kita bisa memiliki sertifikat. Cuma dengan adanya program TURA, sehingga saya mendukung dan saya menerima. Saya menerima ialah saya punya tanah, sudah diukur, sertifikat juga saya dapat. Jadi sebelum saya agung ke bank, saya anggap saya sudah ada uang. Sangat luar biasa sukacitanya, kami berterima kasih kepada pemerintah, kabupaten, provinsi, bahkan sampai di pusat. Luar biasa. Apalagi tanah kami sudah disertifikasi, aduh itu lebih luar biasa lagi. Karena hak kepemilikannya jelas dan sampai anak cucu kami pasti tidak suka. Tidak suka, pasti tidak suka. Karena kami bisa hidup dari situ dan mungkin juga bisa melalui sertifikat ini mereka bisa jamin untuk usaha-usaha lain. Apabila suatu hari ada orang yang datang mengakui bahwa tanah ini milik dia, saya lawan. Karena saya punya bukti, ialah sertifikat yang ada. Pemerintah ibaratnya pagar kita ini. Kita sebagai tanaman, pemerintah yang pagar kita. Kalau bukan pemerintah yang pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman subur macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita dapat ini. Saya ceritakan sedikit, waktu BPN datang itu kami ragu. Kami ragu sekali, kami ragu. Karena kami pikir ini, jangan sampai ini hanya ini rekayasa saja. Rekayasa saja. Kami pikir begitu. Tapi pada akhirnya, ibu-ibu meyakinkan ketong bahwa ini kami ini betul-betul dari pemerintah di mana mau berusaha untuk ambil kembali ini lahan HGU ini kembalikan kepada masyarakat. Dengan sekalian kita ukur dan terbitkan sertifikat. 2019 kami boleh terima ini sertifikat sebagai bukti bahwa kami petani di sini hidupnya bisa berubah.